Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar dengan jelas kan, Bapak Ibu sekalian? Mengisi waktu sambil menunggu berbuka puasa, kita ambil kesempatan untuk membedah hukum hukum waris Islam, ya. Kita belajar bagaimana waris Islam yang ada di Indonesia ini. Buku ini diberikan hadiah dari Profesor Dr. Haji Asmuni dan juga Ibu Isnina SMH dan juga Bu Atika Rahmi SMH. Bagaimana kita lihat dalam buku ini tentang hukum waris Islam komparatif antara fikih klasik dan fikih kontemporer. Bapak Ibu sekalian, yang semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua karena kita dalam masa bulan Ramadan yang sedang dalam keadaan berpuasa pun kita sedang mengkaji bagaimana hukum Islam yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para ulama serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap bagian golongan atau hukum kewarisan di dalam Islam. Ya. Meskipun warisan ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara detail, yang mulai di dalam Quran Surat An-Nisa. Namun para ulama dan para ilmuwan tetap saja memiliki perbedaan pandangan ya, terkait masalah pengimplementasian dari keterangan waris atau hukum waris Islam itu sendiri. Keadaan ini merupakan hal yang wajar mengingat adanya pendekatan yang digunakan pun juga berbeda-beda. Budaya, latar belakang, pendidikan, ya, diantaranya variabel-variabel penting terkait masalah kewarisan ini mempengaruhi, ya, mempengaruhi cara pandang bagaimana mereka dalam hal mengambil keputusan tentang waris Islam. Dalam pembagian pun ya untuk anak laki-laki dan satu untuk anak perempuan ya, bisa saja menjadi satu untuk anak laki-laki dan dua untuk anak perempuan atau mungkin sama rata secara kumulatif. Nah, hal ini yang harus kita pisahkan dalam hal ini ketika kita menafsirkan suatu perkara tentang kewarisan itu baik ditinjau dari sisi asas legal yang kita ambil, apakah dia menggunakan waris perdata ataupun waris Islam, tetapi dalam hal ini, jika kita memutuskan untuk mengambil warisan secara Islam, maka demi Allah, hukum yang digunakan adalah hukum Allah dan juga yang ada di dalam kompilasi hukum Islam. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam buku ini, yang jelas oleh Profesor Dr. Agus Sani ya sebagai rektor dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kemarin saya sempat juga ke sana memberikan seminar dan di sini dari pengantar dari Profesor Dr. Haji Asmuni ini sebagai penulis pertama dan yang sebagai penulis keduanya adalah Ibu Isnina SMH dan Bu Atika Rahmi SMH sebagai penulis ketiga yang dieditor oleh Dr. Hajah Siti Mujiatun. Secara filosofis, penyusunan buku ini dengan dasar yang berorientasi pada Wahdatul Ulum yang telah diberlakukan di Universitas Islam ya, Sumatera Utara. Rektor UIN Sumatera Utara semenjak periode lalu di bawah pimpinan Prof. Dr. Saidur Rahman yang telah menerapkan kepemimpinan secara konsep Wahdatul Ulum. Di sini filosofisnya ya, kenapa buku ini bisa hadir? Yang banyak sekali
asas-asas yang dibawakan secara wahdatul ulum, di sini konsep yang digunakan untuk menerapkan dalam meneliti dari berbagai disiplin ilmu dan diimplementasikan dalam kehidupan. Ini yang merupakan suatu keniscayaan yang harus dijalankan oleh setiap hamba yang dari bumi. Nah, sekarang terkait masalah hukum kewarisan Islam ya, dalam buku yang namanya berjumlah 305 halaman ini. Nah, yang pertama dari pendahuluan dilihat yaitu warisan pada masa jahiliyah. Bagaimana hubungan kewarisan dalam masa jahiliyah, hubungan kerabatnya, janji kesetiaan dan tabani atau anak angkat di dalam masa jahiliyah. Lalu warisan dalam Islam dimulai dari pengertian ilmu waris, pengertian warisan, ya, dan kewajiban hukum mempelajari ilmu warisan, dan tujuan ilmu mewaris, kedudukan ilmu mewaris, sumber hukum waris Islam, ini juga disebutkan, ini juga penting, karena kita juga akan mengetahui bagaimana sumber hukum dalam waris Islam. Lalu di dalam hukum kewarisan Islam ini ada asas-asasnya, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan, dan asas kematian. Nah, nanti kita akan kupas satu persatu. Dan juga hak yang ditunaikan, misalkan pengurusan jenazah, membayar hutang, lalu melaksanakan wasiat jika ada wasiat. Ada juga faktor yang dapat menghalangi warisan, yaitu mulai dari pembunuhan, status anak sebagai budak, lalu berbeda agama, ya, misalkan contohnya dia semula muslim lalu berganti menjadi non-muslim, maka dia akan tertolak warisannya. Lalu berbeda negara, ini juga bisa menghalangi dari menerima warisan. Lalu ada di bab keduanya ini tahapan penyelesaian warisan. Ya, tahapan penyelesaian warisan ini terkait masalah kasus-kasus, ya, yaitu mulai dari penentuan ahli warisnya, baik dari golongan laki-laki maupun golongan perempuan, ada penentuan hijab atau penghalang, ya, dan mahjub atau yang dihalangi, ini juga diatur bagaimana jenis-jenis wujudnya atau yang terhalang itu seperti apa, lalu tabel hajib dan mahjub bagi perempuan, ya. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang asobah, apa yang dimaksud dengan asobah dan jenis-jenis asobah apa saja, ini juga akan kita bahas. Lalu yang keempat adalah urudul muqaddarah atau porsi bagi ahli waris, ya. Pengertian ilmu hisab, tahsin dalam masalah faraid dan contoh-contoh pembagian warisan menurut jumhur para ulama. Nah, ini nanti akan kita kupas satu persatu sampai dengan selesai dalam rekaman video di YouTube channel, ya, yang nanti akan berjenjang. Ini adalah tahap pertama pembuatan video tersebut yang nanti akan mengupas tentang bab yang pertama, yaitu warisan pada masa jahiliyah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, penikmat channel YouTube IMC, yang semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan pada Bapak Ibu sekalian. Pada masa jahiliyah, tentunya masyarakat mempunyai tata urutan dalam berbagai bidang aspek kehidupan. Ini dalam masa jahiliyah seperti itu. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut didasarkan pada norma-norma yang sudah mereka sepakati bersama. Ya, masa jahiliyah dalam masa kebodohan yang mana belum ada aturan-aturan yang jelas terkait masalah hal hukum yang diatur dalam masyarakat. Sebaliknya, ya, mereka yang lemah harus tunduk dan patuh kepada yang berkuasa. Inilah zaman-zaman jahiliyah dahulu. Nah, terkait pembagian harta warisan pada masa jahiliyah ini tidak terlepas dari sistem sosial. Masyarakat jahiliyah sangat kuat keterikatannya dengan aspek kesukuan. Nah, suku hidupnya yang nomaden, berpindah-pindah.
Nah, ini lalu ada juga sifatnya yang suka berperang, ada juga yang suka merampas harta orang lain atau suku lain. Nah, ini akan berpengaruh pada pembagian warisan pada masa Jahiliyah. Nah, faktor yang mempengaruhi pembagian warisan ini adalah bentuknya adalah kekuatan fisik dalam berperang. Pembagian warisan ini dipengaruhi oleh faktor kekuatan fisik dalam berperang. Nah, karena faktor inilah, akhirnya perempuan tidak bisa mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Ya, artinya perempuan tidak boleh mewaris dari orang tua kandungnya. Sebab dia tidak mampu berperang untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, jelas saja. Karena memang yang dinilai, yang dapat mempengaruhi di sini adalah faktor kekuatan fisik dalam hal berperang. Bagaimana dengan laki-laki? Ya, laki-laki pada masa jahiliyah dahulu, harta itu didapatinya selain dari warisan, ya, laki-laki ini juga dibagikan kepada orang yang mempunyai perjanjian kesetiaan dan orang yang diangkat sebagai anak angkat. Nah, di samping itu masyarakat jahiliyah ini telah memberlakukan bahwa janda perempuan dari orang yang meninggal termasuk warisan. Nah, hal ini sebagai wujud harta warisan yang dapat diwariskan dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait masalah warisan dalam masa jahiliyah ini ada yang dinamakan dengan hubungan kekerabatan. Ya, tadi saya katakan bahwasanya karena dalam masyarakat jahiliyah ini memberlakukan bahwa hubungan janda perempuan dan orang yang meninggalkan ini termasuk warisan, maka dengan hubungan kekerabatan itu dapat menentukan berapa warisan yang akan diberikan, ya, kepada kerabat tersebut. Nah, terkait masalah ini, oke, kita lanjutkan sekarang terkait masalah janji kesetiaan, ya. Ada janji kesetiaan pada masyarakat jahiliyah dahulu yang menjadikan sumpah setia sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan harta warisan. Ini pada masa zaman jahiliyah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam warisan yang diatur di dalam Islam. Nah, di antara pengertian ilmu waris itu, itu dengan adanya kewajiban, ya, kewajiban seseorang untuk mengetahui mana yang berhak menerima warisan dan orang yang tidak berhak menerimanya, ya. Nah, alimun yu'rafu bihi may yarisu wa man la yarisu wa miqdaru kulli wasrisin wa kaifiyatu tauriyah. Ya, ada ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Dan ilmu untuk mengetahui tentang porsi atau bagian masing-masing ahli waris serta pembagian-pembagiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait masalah pewaris Islam ini, ya, dari hal pembagian warisan secara Islam, ya, kita bisa mengetahui bahwa sebagian ulama ini mengemukakan bahwa ilmu waris itu adalah pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan, ya, yang mengetahui cara perhitungannya sehingga dapat sampai pada porsi harta warisan yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak menerimanya. Bu Devi, selamat bergabung. Mungkin bisa di-share link Zoom-nya supaya teman-teman yang bisa mengikuti acara pada sore ini. Memang tujuannya untuk rekaman, ya. Recording ini untuk rekaman, nanti akan saya upload ke YouTube. Dalam hal mewaris, menurut definisi ilmu mewaris yang lain, yaitu ilmu untuk mengetahui orang yang mungkin mendapatkan harta warisan dan orang yang tidak mungkin mendapatkan harta warisan, serta ilmu untuk mengetahui porsi warisan setiap ahli waris. Dan ilmu waris itu juga disebut sebagai ilmu faraid. Artinya bentuk jamaknya dari farido, yang artinya bagian tertentu atau ketentuan.
Dinamakan dengan ilmu waris karena dalam ilmu ini membahas tentang segala sesuatu yang ada relevansinya dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Nah, disebut dengan ilmu faraid ini karena dalam ilmu ini dibicarakan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan besarnya dari masing-masing ahli waris. Jadi sudah ada bagian-bagian tertentu, ya, ahli waris ini mendapatkan porsi berapa bagian masing-masing. Ada hukum kewajiban dalam mempelajari ilmu waris. Nah, ini bagi setiap muslim, ya, ini memang diwajibkan untuk mempelajari ilmu waris, ya, secara Islam terutama, karena adanya dalil-dalil yang dikemukakan tentang belajar mewaris, diantaranya dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ya Abu Hurairah, ya, wahai Abu Hurairah, ya, ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu faraid, wa'allimu hawa inahu nifsu ilmi, dan ajarkanlah kepada orang lain karena masalah ini adalah sebagian dari ilmu. Wahua, ya, dan ilmu awalu sayin yunza'u min ummati, dan ilmu itu merupakan penyebab utama yang dijadikan perdebatan dari umatku. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini hadis yang sahih, ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini ada kewajiban untuk mempelajari suatu ilmu, di mana ilmu itu di antara para ulama menjadikan perdebatan akan keberadaan ilmu tersebut. Oleh karena itu, salah satu hadis yang saya bacakan tadi tentang kewajiban untuk mempelajari suatu ilmu. Ya. Sekarang ada juga berbagai macam hadis, ya, dari Anas, Ibnu Abbas, ya, ini terkait masalah tentang pembagian, ya. Pembagian, berikanlah bagian faraid atau warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki paling dekat nasabnya. Nah, ini sangatlah jelas sekali diberikan kepada yang terkait masalah ini, ya, Bapak Ibu sekalian bisa nanti akan menjelaskan bagaimana ilmu faraid yang ada ini untuk berdasarkan kaidah usul fikih yang ada. Ya. Itu dulu mungkin di tahap pertama, ya. Tahap pertama ada kewajiban kita mempelajari ilmu waris yang mana harus diberikan kepada seluruh masyarakat, yang lebih masyarakat, ya, turunan kita, supaya nanti di kemudian hari kita bisa benar-benar menentukan berapa bagian dari ahli waris secara Islam, ya, yang nanti akan berlanjut bagaimana penggolongan-penggolongannya. Ya. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua dalam hal ini mempelajari ilmu waris, ya, yang secara syar'i memang diwajibkan kita untuk belajar sehingga bisa diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Bapak Ibu sekalian, video ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan di upload video YouTube, ya, yang kedua nanti terkait masalah sumber hukum waris Islam, ya. Jadi terkait masalah sumber hukum waris Islam akan kita perdalam. Dari mana asalnya sehingga waris dalam Islam ini bisa terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.